Nah, ini contohnya gini nih, teman-teman. Tuh. Oh, itu dia ada laci, kayak laci gitu, teman-teman, ada slide-nya gitu. Kayak gini ada juga nih, teman-teman, tuh. Yang buat khusus aquascape, apa ini, kalau ini paludarium nih biasanya ya. Iya. Oke, teman-teman, nih gue masih di pasar ikan hias Musi Depok. Nah, ini gue pengen ngeliput salah satu pengrajin pembuat akuarium nih. Tuh. Udah malam masih bikin aja, Bang. Ngejar setoran apa? Tuh, lagi di apa ini, Bang? Lagi bersihin Abang. Oh, lagi dikrik-krik. Banyak kan pakai kaca bekas, tapi ntar hasilnya jadi kayak pakai baru ya. Like new. Itu mau bikin yang size berapa? Ini 30-20. 30-20. Panjang 30, lebar 20. Iya, tinggi 20. Tinggi 20. 30-20-20. Kena berapa, Bang, kalau segitu? Ini 50 kali enggak? 50.000. Iya. Oh, murah aja tuh, teman-teman tuh. Iya, 50.000. Ada tutupannya ya. Oh, ada tutupan yang ada itu yang slat itu ya, kayak tadi punya Bang Diri ya? Benar. Aman jadi kalau buat cana ya. Dan kalau misalkan kalian juga cana misalkan udah nggak ada, bisa dibuat tempat lain ya, buat tempat ular, reptil ya, bisa ya. Tuh bagus juga sih itu, inovasi juga tuh dia. Biar beda. Oke, Bang, ini dengan abang siapa tadi? Bang Dani. Ada nomor telepon yang bisa dihubungin nggak nanti kali ada teman-teman yang mau pesen? Nomor yang bisa dihubungin, nomornya Bang Diri. Wah. Iya. Nomornya Bang Diri aja nih ntar cantumin. Nomor Bang Diri. Oke, tuh nomor Bang Diri aja, teman. Nomor teman-teman di sini bisa lewat Bang Diri aja pokoknya ya. Oh. Jadi ada akuarium yang udah jadi belum yang ada setnya? Nah, tadi pas banget baru dibawa. Ini bawa sama orang ya? Iya. Oke. Nah, kayak gini nih, ini ya. Nah, ini contohnya gini nih, teman-teman. Tuh. Jadi ini contohnya ya. Ini ntar yang itu gedenya segini juga. Yang mana? Yang lagi dibikin gedenya segini juga nanti. Oh, enggak. Kalau ini ukuran berapa? Ini 30, keliling 30, tingginya 40. Nah, kalau ini aquaterra kurang lebih kayak paludarium deh. Oh, gitu. Jadi di atas ini tanaman-tanaman darat. Oh, itu dia ada laci, kayak laci gitu, teman-teman, ada slide-nya gitu. Oke. Jadi ikan pun aman ya? Ikan aman. Kalau buat teman-teman masukin mesin di sini, kita sediain lubang juga. Kalau yang udah begini berapa? Ini 3,5 kalau misalnya udah jadi ya. Ini kan belum jadi nih. Heeh. 350 ribuan. Oh. Plus tanaman. Iya. Udah tinggal bawa lah kasar tinggal gitu ya. Bawa. Oke, 3,5 teman-teman yang segini. Ini unik juga sih kalau buat di kamar ya. Iya. Buat di ruang tamu. Oh, ini kacanya nyambung ke atas ya? Nyambung. Oke. Nyambung. Nanti full spotlight juga. Oke. Ini di spotlightin. Atasnya di spotlight. Bawahnya bawah tergantung permintaan. Kan gitu. Ada yang minta setengahnya di kosongin. Oh, berarti ini pesenan ya? Pesenan. Oke tuh, teman-teman. Jadi kalau kalian merasa ini unik dan buat di rumah bisa juga nih. Ini ntar di sini buat tanaman-tanaman kali ya? Iya, betul. Tanaman-tanamannya.
gitu. Kalau misalnya kosongan gini juga kita nyediain. Oh, kalau yang kosongan gini berapa? 150. Mm-hmm. Udah jadi kayak ginilah gini ya? Oh iya, ada scotletnya. Udah full scotletnya, yang penting tanaman sendiri gitu ya. Oke, tuh teman-teman. Atau buat yang teman-teman lain mau bikin bentuk lain bisa juga. Oh, kayak contoh kayak gini nih. Kayak gini ada juga nih teman-teman, tuh. Yang buat khusus aquascape, apa ini, kalau ini paludarium nih biasanya ya. Iya. Kalau ini tuh. Jadi macam-macam nih dengan si AA Dani. Tuh. Oke, jadi lumayan inovasi juga sih kalau gua pikir, jadi ikan aman ya, enggak lompat gitu ya. Kemarin ini berjejer. Cuman mau ada pembaruan nanti buat baby-babyan sana. Makanya kita rapiin dulu malam-malam. Oh gitu. Besok enak. Oke, keadaannya begini dulu nih. Siap, 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 siap. Oke, berarti nanti dihubunginnya ke Om Diri aja ya. Oke, oke, okay, Kang, makasih banyak ya. Nanti saya kasih di deskripsi aja dah nomornya ya, langsung ke Om Diri. Oke, okay, teman-teman, mungkin sekian aja liputan tentang akuarium di Pasar Ikan Hias Musi. Oke, okay? Kalau kalian mau mesen, langsung aja nanti ke nomor yang tertera di deskripsi. Oke, okay? Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐